Baik, kita masuk ke dosa besar yang ke-26. Ini sebelumnya insya Allah dipahami insya Allah ya. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Enggak ada, insya Allah paham, mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan dipahami begitu ya. Baik, dosa besar ke-26, berbuat aniaya. Berbuat aniaya itu berbuat kezaliman. Apa artinya kezaliman? Dalam bahasa zulmun itu, kezaliman itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya ketika meletakkan ibadah bukan kepada Allah, berarti kan bukan meletakkan pada tempatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innasyirka dzulmun 'adzim. Syirik itu kezaliman yang besar. Karena apa? Meletakkan peribadatan bukan pada tempatnya. Karena ibadah ini hanya miliknya siapa? Hanya boleh diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kita ulang-ulang dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Kenapa ada tambahan hanya kepadamu? Karena iyyaka di depan. Kalau na'buduka, kata-katanya firmannya na'buduka, kami menyembahmu, enggak ada hanyanya. Tapi ini bukan na'buduka. Iyyaka na'budu. Didahulukan ini objeknya. Didahulukan dalam susunan tata bahasanya. Maf'ul bihinya didahulukan. Ketika didahulukan pasti ada makna spesifik, makna yang lain. Karena bahasa Arab itu kalau yang biasanya ditaruh di belakang kok dikedepankan, pasti ada makna spesifik. Berarti hanya kepadamu kami menyembah. Maka semua bentuk peribadatan, semuanya, apapun bentuknya, menyembelih, bersumpah, kemudian bernazar, meminta doa, minta rezeki, apapun, semuanya harus diserahkan dan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau diserahkan kepada yang lain, diserahkan kepada kuburan, diserahkan kepada apa, maka itu sebuah bentuk kezaliman yang besar. Imam Zahabi berkata, bab ini meliputi memakan dan mengambil harta orang lain secara zalim, berbuat aniaya kepada manusia dengan cara memukul, mencaci maki, bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas terhadap orang-orang yang lemah. Jadi bab ini ya bukan kesyirikan, bukan kezaliman yang besar, karena kezaliman yang besar sudah kita bahas, yaitu di bab pertama syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kezaliman yang di bawahnya itu tapi tetap besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan iyyakum wadzul. Fa innal dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Sesungguhnya hati-hati jangan sampai mendzalimi orang. Karena kezaliman itu kegelapan-kegelapan, banyak kegelapannya. Kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Nah, inilah yang dimaksud, yaitu memakan dan mengambil harta orang lain secara zalim. Maksudnya tidak pada haknya. Karena harta orang lain enggak boleh diambil kecuali dengan haknya, dengan jalannya, yaitu thayyibun nafs. Yaitu dengan kerelaan hati. Allah berfirman, "Wa la tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maluz zalimun." Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad SAW mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita melihat orang mendzalimi orang terus berjalan di muka bumi dalam keadaan aman, itu jangan dikira Allah itu lalai, enggak. Apa? Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah itu memberi tangguh kepadanya, sampai hari pada waktu itu mata mereka terbuka terbelalak.
muhti'in muqni'in ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka datang bergegas dengan mengangkat kepalanya, sedang mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Wa andirin nasa yawma yatihimul adab, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Fa yaqulu alladziina dzalamu. Nah, hari itu ketika mata mereka terbelalak dan nabi pun sudah memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim, nanti akan ada hari seperti ini. Nah, nanti orang-orang itu datang. Fa yaqulu alladziina dzalamu, orang-orang yang zalim ngomong, "Rabbana akhirna ila ajalin qarib." Ya Allah, buat kami ini diakhirkan sedikit, beri waktu kami sedikit ke dunia, kembali ke dunia walaupun cuma yang sedikit. Nuji bedak watakawanat tapi rasul niskaya, kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Awalam takunu aksantum min qablu, akhir ayat. Jadi peringatan keras buat orang-orang yang zalim, hari ini jalan aman, bukan berarti Allah lalai. Hari ini berkuasa, hari ini bertindak sewenang-wenang, kok aman-aman aja? Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lalai. Tapi Allah beri waktu. Allah kasih waktu. Allah akhirkan. Nanti dia baru tahu. Kapan? Ketika mata mereka terbelalak. Ketika itu dia minta ngemis-ngemis sama Allah supaya apa? Dikembalikan ke dunia supaya dia berbuat baik. Innamas sabiru 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Sungguhnya dosa yang besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Dan dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, wa sayalamu alladziina dzalamu ayyamun qalabi yang qalibu. Nanti orang-orang yang zalim itu bakal ngerti. Nanti orang-orang yang zalim itu bakal ngerti ke tempat mana mereka akan dikembalikan. Nanti orang-orang zalim itu bakal ngerti ke tempat mana dia bakal dikembalikan. Sekarang masih aman-aman aja, diingatkan ke neraka masih enggak takut. Saya didatangi oleh orang dia nanyakan kepada saya terkait rekan bisnisnya. Saya sudah beberapa kali datangi, ditanya, dimintai solusi. Rekan bisnisnya yang mendolimi dia, memakan uang dia, tidak menyelesaikan masalah keuangan dengan baik. Gimana saya cara nasihatinya? Ya kamu takutin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu buat dia takut kepada Allah. Ya kamu takut sama Allah. Ini hak saya, tolong dikembalikan. Lah kalau enggak takut, loh. Lah kalau enggak takut sama Allah, terus saya mau nakut-nakutinnya pakai apa? Dia udah enggak takut sama Allah, ya sudah. Biarin aja, nanti dia bakal tahu di hari itu, dia bakal ngemis-ngemis minta dikembalikan ke dunia. Terus gimana kalau dia enggak takut sama hari itu? Gimana kalau dia enggak takut sama Allah? Lah saya mau nakut-nakuti pakai apa? Pakai polisi. Oh Allah Azza wa Jalla aja dia enggak takut. Ya terus gimana? Ya sudah, saya enggak punya solusi. Kalau untuk menasihati dia, kalau untuk dengan keras, ya saya enggak punya kuasa. Tapi kalau untuk nasihati, khawifuhu billah. Buat dia takut sama Allah. Kalau enggak takut, apa lagi? Allah aja enggak takut, apalagi sama saya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman terhadap orang zalim untuk beberapa lama. Allah tangguhkan. Enggak mesti sekali zalim langsung dihukum sama Allah, enggak. Kadang-kadang diakhirkan. Kenapa? Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sampai jika tiba saatnya Allah menghukumnya, maka Allah tidak akan melepaskannya lagi. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimul syadid. Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia Allah mengazab penduduk negeri-negeri yang zalim itu. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi keras. Di dalam riwayat disebutkan,
Barang siapa yang merasa pernah berbuat kezaliman terhadap saudaranya, baik berupa kehormatan dirinya atau sesuatu yang lain, falyatahallalhu al-yaum, hendaknya dia minta keridoannya hari ini, minta kehalalannya hari ini. Siapa yang pernah mendzalimi orang, hendaknya minta ridhonya hari ini, minta halalnya hari ini, maksudnya ketika hidup hari ini, sebelum tiba hari kiamat yang sudah tidak berguna lagi dinar maupun dirham. Jadi kalau masalahnya keuangan, yuk minta halalnya hari ini, diselesaikan hari ini, sebelum nanti hari kiamat datang sudah nggak ada lagi dinar, sudah nggak ada lagi dirham, nggak ada lagi fulus, nggak ada lagi uang. Terus yang dipakai apa? Jika ia mempunyai amal soleh, maka amalnya itu akan diambil sebanyak kezalimannya. Ya, kalau satu orang amalnya banyak, diambil, dibalas, masih sisa. Kalau amalnya banyak, yang dizalimi banyak, dikasihkan, sudah habis amal baiknya, yang ngantri masih banyak. Saya nggak bisa bayangkan ketika sebuah negeri dipimpin oleh orang zalim, itu nanti gimana itu? Yang ngantri, misalnya penduduknya 100 juta, ya yang ngantri 100 juta itu. Kebaikan dia sebanyak apa? Wallahualam. Jika ia memiliki amal soleh, maka amalnya itu akan diambil sebanyak kezalimannya. Dan jika ia tidak mempunyai lagi kebaikan, sudah habis kebaikannya, maka akan diambil keburukan orang yang telah dizaliminya itu, lalu dipikulkan kepadanya. Bayarannya gak bisa bayar, udah kata orang yang dizalimi, ini saya punya kejelekan, berat, saya, beban saya ini berat, ya kamu kurang-kurangilah beban saya sebesar kezalimannya. Akhirnya tadi bawa kebaikan banyak, habis dipakai untuk bayar. Kalau cuma habis mending, tadinya gak punya keburukan, akhirnya ditimpakan keburukan-keburukan orang lain untuk bayar. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hai hamba-hambaku, Allah berfirman, memanggil hamba-hamba Allah, sesungguhnya aku Allah mengharamkan, aku Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku Allah mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya apa? Allah mengharamkan kepada dirinya untuk menzalimi orang. Allah mengharamkan dirinya untuk menzalimi orang. Wala yadzlimu rabbuka ahada, Allah enggak akan menzalimi siapapun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tuzlamuna fatila, kalian tidak akan dizalimi meskipun satu fatil. Fatil itu apa fatil? Kalau kita makan kurma, nanti di bijinya itu ada bagian yang rata, ada bagian yang ada garisnya. Gitu ya, ada bagian ini. Dalam bijinya ya, ini yang rata, ini yang ada garis tengahnya begitu. Kalau kita makan, kadang-kadang di tengahnya itu nanti ada seperti benang. Ya, ada seperti benang. Nah, seberat benang itu enggak akan kita dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kecil lagi. Wala yudzlamuna naqira, meskipun setitik naqir. Naqir itu apa? Nah, kalau kita lihat biji kurma, di ini ada yang ada fatilnya, jadi di bagian yang polos ini ada titik hitam, namanya naqir. Setitik itu enggak akan dizalimi. Bahkan lebih kecil lagi. Innallaha la yadzlimu mitsqala dzarrah. Allah enggak akan menzalimi meskipun sekecil dzarrah. Ibnu Abbas memisalkan dzarrah itu, kita menepukkan tangan ke tanah, ke pasir, nanti satu butir-butiran akan apa? Butiran-butiran pasir itu menempel. Nah, satu butir itu disebut satu dzarrah. Nah, satu dzarrah itu enggak akan manusia dizalimi. Muslimnya maupun kafirnya maupun munafiknya enggak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku Allah jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian di dalam riwayat disebutkan, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin malahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang berusaha memperoleh harta Allah dengan jalan yang tidak benar, maka bagi mereka neraka
di hari kiamat kelak. Alhamdulillah. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz dengan pesan yang panjang. Di antara pesannya, kalau mereka mau taat kepadamu, mau sholat, mau puasa gitu ya, mau bayar zakat, kalau mereka taat kepadamu, dalam hal ini konteks membayar zakat waktu itu, kalau mereka mau taat kepadamu, mau bayar zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kalau mereka mau bayar zakat, hati-hati, jangan ngambil harta yang bagus-bagus. Misalnya dia wajib bayar satu unta, jangan dipilih unta yang paling mahal. Ini unta zakat yang mahal nih, jangan. Jangan juga unta yang cacat, unta yang biasa. Karena kalau harta yang mahal, unta itu satu bisa miliaran. Yang bagus, jangan diambil yang itu, karena orangnya akan terdolimi. Kan ada yang lain, kenapa ambil yang mahal ini? Watak tidak watal madlum, hati-hati kan itu mendolimi. Kalau itu mendolimi, hati-hati terhadap doanya orang-orang yang mendolimi. Orang-orang yang terdolimi. Hati-hati. Ittaqi da'watal madlum. Hati-hatilah, berlindunglah kamu dari doanya orang-orang yang terdolimi. Kenapa? Fa'innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa itu, orang yang doa orang yang terzalimi itu dan Allah, antara dia doa itu dengan Allah tidak ada penghalang, langsung. Kemudian Nabi SAW bersabda, man zalama qaita shibrin minal ardi tawaqahu min sab'i aradina yaumal qiyamah. Barang siapa menzalimi seseorang dalam perkara sejengkal tanah, sengketa tanah, terus menzalimi, terus dia zalim dan dimenangkan oleh mahkamah misalnya, terus ngambil sejengkal aja. Tawaqahu, Allah akan kalungkan dia dengan 7 jengkal bumi di hari kiamat nanti. Ya, sejengkal itu kalikan 7, itu 7 lapis gantungan di leher. Siapa yang mampu? Seorang penyair berkata, la tadlimanna idza ma kunta muqtadiran fadh-dhulmu yarji'u 'uqbahu ila an-nadami tanamu 'ainaka wal-madhlumu muntabihun yad'u 'alayka wa 'ainullahi lam tanam. Jangan sekali-kali selagi engkau mampu mendzalimi orang. Jangan sekali-kali mendzalimi saat engkau berkuasa. Fadzulmu yarji'ukbahu ilan nadami, kezaliman itu akibatnya nanti hanyalah penyesalan. Apa? Tanamu ainaka wal mazlumu muntabihun. Kalau malam kamu tidur nyenyak, orang yang kau zalimi itu bangun, enggak tidur. Yad'u 'alaika, doakan jelek buat kamu. Wa ainullahi lam tanam, dan matanya Allah tidaklah pernah tidur. Artinya Allah gak akan lalai. Allah gak akan lalai. Jangan dolimi sedikit pun. Kalau kita habis mendolimi, puas, kita tidur, dia gak tidur. Mendoakan kejelekan buat kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur. Sebagian salaf berkata, jangan engkau menganiaya orang yang lemah, supaya engkau tidak menjadi sejahat-jahatnya orang yang kuat. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya burung buparok mati dalam sangkarnya karena tindak aniaya seorang yang zalim. Ya, diberitakan dalam kitab Taurat, ini Allah alam kebenarannya. Jadi saya kemarin mendapat masukan dari salah seorang ustaz yang mungkin menyampaikan di sini juga, bahwa ada beberapa versi kitab Al-Kabair. Ada kitab Al-Kabair yang sudah mengalami perubahan-perubahan teks sehingga dimasukkan kisah-kisah dan riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya sendiri belum menanyakan lebih lanjut tentang naskah-naskah yang lebih otentik. Nanti insya Allah jika
jika kami nemukan, kami akan ganti. Dan sementara ini yang diterjemahkan, yang kami dapatkan baru ini gitu. Yang terjemahan kalau bahasa Arab memang ada beberapa versi. Jadi kadang-kadang kita kalau beli buku bahasa Arab itu, ya beli buku bahasa Arab itu nggak lihat sampulnya, nggak lihat kualitas kertasnya, tapi kita lihat itu ini terbitan mana. Kemudian tadinya kan buku-buku bahasa Arab itu kan ditulis pakai tangan itu kan, manuskrip-manuskrip kuno itu. Nah, yang meneliti siapa ini? Oh, fulan peneliti terkenal, nah kita baru beli. Meskipun jelek kualitasnya. Ada buku yang mahal, tapi kualitas teksnya, keotentikan teksnya malah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini termasuk masukan-masukan. Ya, karena beberapa kisah memang terdengar, yang pernah kita bahas memang terdengar agak aneh, tapi wallahu a'lam. Ya, ini kita terima masukan tersebut dari salah seorang ustaz. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kita semuanya. Jabir bin Abdillah berkata, setelah menaklukkan kota Makkah, orang-orang yang dahulu berhijrah ke Habasyah kembali menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, beliau menanyakan kepada mereka, maukah kalian mengabarkan kepadaku suatu kejadian yang paling menakjubkan kalian di tanah Habasyah? Ngobrol sama Nabi, minta cerita, ada gak cerita yang paling membuat kalian takjub? Kemudian beberapa orang menjawab, tentu ya Rasulullah, suatu hari kita sedang duduk-duduk, tiba-tiba lewat seorang wanita tua di hadapan kami. Wanita itu membawa sebuah gentong berisi air yang diletakkan di atas kepalanya. Wanita tua itu melewati seorang pemuda. Pemuda itu meletakkan tangannya di antara kedua pundak wanita itu, mendorongnya hingga jatuh dan gentong airnya pecah. Jadi usil, dicungkrakkan gitu ya, dicoroknya jatuh. Kemudian wanita itu bangkit kembali dan memandang pemuda tadi sambil berkata, kamu nanti akan tahu, hei orang pengkhianat, hei orang zalim, hei orang jahat, apabila Allah meletakkan kursi dan mengumpulkan semua manusia yang awal sampai akhir, serta tangan-tangan dan kaki-kaki mereka berbicara mengenai apa yang sudah mereka kerjakan, kelak kamu akan tahu bagaimana nanti urusan antara aku dan kamu ini ya diputuskan di sisinya. Sahabat Jabir melanjutkan, lalu Rasulullah SAW bersabda, apa yang dikatakan wanita itu benar. Bagaimana mungkin Allah memberkahi suatu kaum yang tidak menolong, yang tidak menolong orang yang didzalimi oleh orang yang kuat. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Maka sangat harus hati-hati kita terhadap perbuatan kedzaliman. Ya kadang-kadang orang-orang itu biasanya utang gitu ya. Terus ditagihannya terus engkowe, ya ditenono engko tak tagih kamu di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Itu mendengar kata-kata tak tagih nanti kamu di hadapan Allah itu kok enggak takut itu loh. Kita itu waduh, ditagih di hadapan Allah, saya punyanya apa, bisa dijual handphone atau motor atau jual, menyelesaikan urusan ini daripada ditagih di hadapan Allah, saya tidak punya utang. Mending sebagian orang itu tidak nol tak tagih di hadapan Allah. Seperti siapa? Walid bin Mughirah atau siapa, saya lupa. Ditagih oleh salah seorang sahabat. Dia Muslim, budak, ya, pernah bekerja tapi tidak digaji. Minta gajinya, kemudian nggak dikasih. Saya nggak akan ngasih sampai kamu kufur kepada Muhammad SAW. Bilang saya nggak akan kufur. Kemudian kalau gitu saya nggak akan bayar. Dijawab, kalau begitu saya akan minta bayarannya nanti kalau kamu sudah dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab, apakah kami semua dibangkitkan? Iya. Kalau gitu nanti kamu tak bayar. Di sana saya punya uang, saya dibangkitkan sama anak-anak saya lagi, kamu tak bayar nanti di sana. Allah turunkan ayat. Faraaita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna ma la wa wadada. Kamu enggak lihat orang ya yang kafir terhadap ayat-ayat kami dan bilang nanti aku bakal dapat kumpul lagi sama anak-anakku dan aku dapat uang yang banyak.
maksudnya dia tadi orang tadi itu attala al ghaiba amit takhadha inda rahmani ahda, apakah dia ngintip hal yang gaib nanti sudah tahu dia akibatnya, apakah dia sudah pernah janjian sama Allah Subhanahu wa taala? Kalla, enggak, urusannya enggak kayak gitu. Jadi ada orang-orang model-model gitu yang nantang gitu. Maka hati-hati banget kalau bisa kerja biasa-biasa, uangnya pas-pasan, daripada harus berurusan dengan orang-orang yang kita zalimi nanti di hari kiamat, duitnya kita enggak seberapa, tapi ya wailat, ya, kecelakaan-kecelakaan dan kesengsaraan yang diterima gara-gara duit yang enggak seberapa itu bakal diterima, dan naudzubillah. Khalid bin Barmak, mantan pejabat Bani Umayyah, dan anaknya dipenjarakan. Anaknya berkata, "Wahai ayahku, bagaimana bisa kita sampai dibelenggu dan dipenjara? Padahal sebelumnya kita itu pejabat, kita itu hidup mulia." Ayahnya menjawab, "Wahai anakku, doa orang yang teraniaya berkumandang sepanjang malam, kita melalaikannya. Padahal Allah tidak demikian, Allah tidak lalai." Ya, akibatnya seperti itu. Hidup enak, pada akhirnya di penjara, mati di penjara, busuk. Ya. Seperti nasibnya siapa? Mustafa Kamal Pasha yang meruntuhkan khilafah, memaksakan ideologi liberalisme dan negara republik, hingga akhirnya menghapuskan kekhilafahan, menghapuskan bukan cuma khilafahnya yang dihapus, enggak, Islam-Islamnya semua dihapus. Tadinya orang Turki itu ngomong pakai bahasa Turki tapi hurufnya Arab, kayak kita mungkin pegon itu ya, itu sampai enggak boleh orang ngomong pakai bahasa Turki tulisannya Arab tuh enggak boleh, semua dipaksa ngomong pakai tulisan Latin, dibuat tulisan Latin, disuruh kalau enggak bisa ditangkap di penjara. Azan enggak boleh, azan loh enggak boleh, apa salahnya azan itu? Dari mulai abad kesekian sampai abad kesekian di Turki itu kumandang azan enggak ada masalah. Itu terus pas dia berkuasa itu azan enggak boleh. Orang-orang ditangkepin semua, ulama ditangkepin, dibunuh, ditangkepin semua, ada yang diasingkan, dipenjara, diusir dan lain sebagainya. Apa akhirnya? Mati membusuk. Mati dengan penyakit yang mengerikan, membusuk, dia teriak-teriak enggak ada yang berani dekat karena saking baunya yang itulah. Kita lihat itu akhirnya nanti. Ada seorang ulama, kalau enggak keliru, Imam Ahmad, kalau enggak keliru, wallahu a'lam. Itu dizalimi akhirnya ya sudah, bainana wa bainaka yaumul janazah. Nanti antara kita lihat hari jenazahnya, hari akhirnya saja. Ternyata betul dia mati, enggak ada yang nyolatkan, hanya segelintir orang. Ketika itu Imam Ahmad mati, meninggal, yang nyolatkan itu Kota Baghdad tumpah ruah, bahkan ada yang mengatakan sampai 2 hari disolatkan gak selesai. Luar biasa. Jadi kadang-kadang lihat itu apa? Ya akhirnya. Sekarang mungkin dia berkuasa mendolimi kita. Kadang kita itu anyel ya lihat orang yang mendolimi kita lewat begitu ya. Ya Allah ini mendolimi. Udah biarkan. Kita ngadem-ngadem diri kita daripada kitanya panas terus. Dianya adem-adem tidur enak-enak. Ya kita tiap malam apa? Tidur panas-panas sudah biarkan. Tapi ya lalai. Nanti lihat di akhirnya. Pasti orang yang zalim itu akhirnya buruk. Makanya jangan. Ingatlah demi Allah, kezaliman itu jahat, dan orang yang tersakiti dialah yang terzalimi. Wahai orang yang zalim, kau pasti akan tahu jika bertemu kelak di hadapan maharaja siapakah orang-orang yang benar-benar tercela. Kemudian di dalam riwayat Abu Umamah berkata, pada hari kiamat nanti orang yang zalim akan bertemu dengan orang yang dizaliminya di atas jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Ia akan memberitahukan kepada orang zalim itu apa-apa yang sudah dianiayakan. Nanti orang yang dizalimi itu ketemu di jembatan. Kamu dulu mendzalimi aku ini, kamu mendzalimi aku itu, kamu mendzalimi aku ini, ya. Orang yang teraniaya tidak akan meninggalkan si zalim sampai ia mengambil semua kebaikan si zalim. Jadi
Jadi nggak akan ditinggalkan. Pas di jembatan ditagih dulu. Sini bayar. Sini bayar. Padahal dia sangat butuh ya amal soleh untuk bisa lewat di jembatan tersebut. Karena Nabi sampaikan yang lewat di jembatan itu tergantung amalnya. Ada yang seperti kilat, seperti berdek. Ada yang seperti angin. Ada yang seperti kuda yang lari. Ada yang seperti apa? Orang yang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan, ada orang yang terseok-seok. Ada orang yang semua tergantung dengan amalnya masing-masing. Setelah kebaikannya habis, maka dipikulkanlah kepada orang zalim itu kejahatan-kejahatan orang yang teraniaya hingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Kemudian di dalam riwayat Abdullah bin Unais berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa busana dan tanpa dikhitan. Mereka akan mendengar suara yang terdengar dari jarak dekat maupun jarak jauh. Anal Malik, akulah raja, maha diraja, dan akulah yang maha berkuasa. Tidak boleh seorang pun ahli surga untuk memasukinya atau ahli neraka untuk memasukinya selama masih ada padanya kedzaliman hingga aku selesai mengadilinya. Sekalipun itu hanya sebuah makian. Sekalipun itu hanya sebuah makian. Bayangkan masuk surga enggak jadi gara-gara pernah mendzalimi sebuah makian. Disuruh oleh Allah tunggu dulu, enggak boleh ada yang masuk. Yang punya kedzaliman enggak boleh ada yang masuk meskipun ya, sebuah makian. Apalagi yang lebih dari itu, Rabbmu tidaklah menganiaya seorang pun. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana itu sedangkan kami saja datang tanpa alas kaki dan tanpa busana? Bayarnya gimana padahal kami datang aja gak pakai sandal, gak pakai baju, bayarnya pakai apa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, dengan kebaikan dan kejahatan sebagai gantinya, Rabbmu tidaklah menganiaya seorang pun, itu tetap dibalas. Hari itu enggak ada uang, yuk pakai kebaikan dan pakai keburukan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Masih ada beberapa poin tentang jenis-jenis kedzaliman-kedzaliman yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Di antaranya ada menangguhkan utang, menunda-nunda membayar utang, kemudian suami mendzalimi hak istri, kemudian istri mendzalimi hak suami, mempekerjakan orang tapi tidak dibayar apa upahnya, kemudian diantaranya lagi di sini disebutkan cerita dosa besar yang ke-27 masih berkaitan, yaitu memungut cukai atau pajak, biaya cukai, biaya pajak. Kemudian itu tadi insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.